mungkin begitu ya, ada yang tetap besar. Namun semenit ini kita justru akan berakhir kuliah semester kan, sehingga kita memastikan bahwa untuk semester genap yang ini itu untuk semua kuliah kita teruskan saja secara daring. Namun untuk praktikum, kemudian penelitian di laboratorium begitu sudah kita laksanakan secara touring. Dan kita akan masuk pada kuliah kredit, ada yang touring, ada yang daring. Itu dipastikan mulai khusus atau September di semester 1 tahun ajaran baru 2021-2022 yang akan dimulai bulan September. Itu sudah kita dipastikan akan kredit ya, ada yang touring, ada yang daring. Tapi untuk menghabiskan semester ini untuk kuliahnya itu kita selesaikan secara daring. Namun kegiatan-kegiatan yang di laboratorium dan KKN, ini KKN juga sudah kita atur harapannya secara ini secara namanya diatur dengan ketat, itu ada yang sudah bisa ke lapangan. Bahwa saat ini semua fakultas dan unit kerja di UGM itu sudah memperoleh GINOS semua fakultas. Nah, ini penggunaannya antara lain adalah untuk screening kegiatan-kegiatan luring dari fakultas. Dan nanti termasuk ketika sudah ada kuliah blended, kuliah yang luring, itu juga diharapkan GINOS dapat digunakan sebagai alat screening. Tetapi modelnya nanti apakah sampling ya, atau apa semua yang akan masuk ke kelas itu di tes GINOS, itu nanti kita lihat ya, karena memang saat ini juga masih keterbatasan di ininya ya, kantong untuk menampung nafasnya gitu. Tetapi prinsipnya bahwa saat ini pun sudah bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan. Kalau ada tamu ya, ada tamu kemarin di FIP itu ada BPK yang melakukan monitoring untuk mahasiswa-mahasiswanya yang kuliah di UGM. Nah, itu tamu-tamunya juga kita screen dengan GINOS. Kami dapat jatah vaksin, gitu ya. Dan kami belum dapat jatah.